skuter listrik mantel kesayangan, the best lah. Nah, enaknya pakai skuter ini, kalau kita butuh di jalan, dia itu bisa dibawa nih. Cabin mobilku yang sempit aja memuat. Dimasukin nih skuter. Ini pada sedan ya, sempit tapi muat. Ini keuntungannya. Terus misal mau ditaruh bagasi juga bisa, tapi ini ditaruh sini. Yalah, bagian dekat. Nah, enaknya kayak gini, jadi kita bisa mobile gitu. Nah, ini pertama-tama tutupin dulu. Tunggu loading. Udah. Nah, rahayu. Udah bengkel. Nah, ini saatnya pulang. Udah naik skuter. Enaknya pakai skuter nih bisa dibawa-bawa, jadi tadi keluar ya. Beris. Itu kalau lewat kereta harus dituntun. Karena jalannya kayak gini. Sebenarnya bisa sih dinaikin, tapi sayang juga daripada nanti rodanya rusak kenapa-kenapa ya toh. Nah, ini baru nanti dinaikin lagi.